Fans, selain tempat-tempat yang dijuluki setan, ada juga loh tempat serem, tapi malah banyak didatangi orang-orang. Salah satunya, rusun kosong yang berada di daerah Bintara, Bekasi, Jawa Barat ini, fans. Bangunan yang terbengkalai selama belasan tahun membuat rusun ini terlihat menakutkan. Bahkan di sini sempat menjadi lokasi syuting film horor terkenal tanah air. Tapi, ternyata lokasi rusun ini dekat dengan pasar yang kerap dipadati warga. Suasana menyeramkan gedung ini pun tidak menyurutkan minat pembeli untuk datang menyantap beragam makanan di sini. Mulai dari bubur ayam, kupat tahu, soto ayam, hingga lupis. Tempat makan di area ini kebanyakan mulai buka pukul 7 pagi hingga 12 siang. Sambil belanja, pulang belanja terus jajan deh di sini. Kayaknya dari luar sih udah serem. Serem, saya sering diketawain penampakannya saya. Nggak nyampe malam, nyampe jam tengah 12 lah. Gitu. Ternyata sang penjual sudah 15 tahun loh berjualan bubur ayam di dekat rusun ini. Apa belum ada syuting sini, ya biasa-biasa aja. Giliran ada syuting sini ya lumayan agak rame. Coba fans, dilihat dulu ya kakinya. Apa napa ke tanah atau enggak? Jangan-jangan itu ya. Nah fans, kalau ngomongin makanan dan hantu, ada nih makanan yang dijuluki nama-nama yang menyeramkan. Yuk kita gas ke Temanggung.